Halo guys, masih di dunia jelajah film. Ya, kali ini kita akan membahas film petualangan dalam mempertahankan hidup. Akibat konflik, krisis, dan pemerintahan yang kejam, Mia dan Nico memutuskan meninggalkan negerinya. Mereka takut akan nyawa dan keselamatan bayi yang masih di dalam kandungan. Setelah sebelumnya mereka sudah kehilangan anak sulungnya yang dibawa paksa oleh militer pemerintahan. Mereka melarikan diri dengan menggunakan kapal kargo, namun naas mereka berdua harus terpisah. Mia dengan para ibu hamil dan anak-anak dimasukkan ke kontainer lain. Namun naasnya, di tengah perjalanan mereka dibantai oleh para militer yang menjaga wilayah perbatasan. Beruntungnya Mia berhasil selamat bersembunyi di atas peti kemas. Mia berusaha menghubungi suaminya, Nico, tentang bahaya yang menimpanya, namun gagal. Hingga akhirnya kargo Mia dimuat ke kapal, namun di tengah lautan badai menerjang, sehingga kargo yang dinaiki Mia jatuh ke laut. Dari celah kargo ia menyaksikan orang-orang yang berteriak dan menangis dan tenggelam di tengah lautan. Waktu berlalu, Mia berusaha mempertahankan diri dengan apa yang ada. Di dalam kepanikannya, ia terus berusaha menghubungi Nico, suaminya. Namun lagi-lagi gagal. Hingga hampir berniat mengakhiri hidup, beruntung bayang-bayang putri kecilnya datang menguatkan dirinya. Hingga akhirnya ia berhasil melahirkan seorang bayi perempuan. Usahanya untuk menghubungi suaminya terus dilakukan. Persediaan makanan sudah habis hingga ia harus rela memakan ari-ari bayinya sendiri supaya anaknya bisa mendapatkan ASI. Hari-hari berlalu, Mia berhasil membuat anak kargo. Dan ia pun bisa mendapatkan makanan dengan menangkap ikan.
menggunakan jaring yang ia buat dari kumpulan headset yang melimpah. Mia sudah mulai terbiasa dengan makanan yang ada, terutama ikan mentah, demi Noah, bayi yang ia lahirkan. No me mires así, que tú también estabas desesperada antes de mamar. Hingga akhirnya Nico berhasil menghubungi, namun dengan kabar yang menyakitkan. Kemungkinan ia tidak selamat akibat tertembak oleh militer perbatasan. Mia mencoba menguatkan suaminya dengan menceritakan kelahiran sang bayi. Mereka sama-sama saling menguatkan. ¿Estás sordo o qué? Venga, baja. Yo estaba dentro con mi mujer. Terombang-ambing di tengah lautan, Mia mendapat isyarat baik dengan datangnya seekor burung camar. Itu artinya ia sudah mulai mendekati pesisir pantai. Ia pun membuat rakit darurat dari wadah yang berada bersamanya. Hingga ketika kargo mulai terisi air dan karam, ia sudah bisa menggunakan rakit apung tersebut. Sempat terpisah dari bayinya, beruntung seekor ikan paus menolongnya. Kini Mia dan bayinya terapung-apung di atas rakitan wadah toples. Perlahan ia mengeluarkan ikan-ikan yang selama ini ia kumpulkan. Ia sengaja memancing supaya burung-burung camar mengelilinginya untuk menarik perhatian. Benar saja, akhirnya ada kapal penduduk yang mendekati kerumunan burung camar tersebut dan berhasil mengangkat bayi yang terapung. Mia yang pingsan tenggelam akhirnya bisa disadarkan. Mereka berdua akhirnya selamat sampai ke tempat yang mereka inginkan. Por favor, ven. Acércate, ven.